Kalau yang apa yang udah ditanam ini ya benih kombinasi campur ya. Campur ada yang lokal, ada yang dari Begri dulu Pak ya. Terus kalau yang di A3 itu khusus untuk membenih sendiri itu dari Mari. Ini tahun tanam 99. Tanam 99 untuk yang seperti ini, terus yang untuk di A1 dan A3 itu tahun 2001. Yang produktif sungguh-sungguh bisa menghasilkan dan bisa dipanen itu hanya 48. Ya power nutrisi, terus NASA, hormonik, sama air pakai produk NASA itu rata-rata 3,5 sampai 4 kintal per hektar. Setelah pakai NASA? Ya, setelah pakai NASA, kita pakai NASA yang pertama itu 15 setelah pemakaian gitu, sudah kita bisa lihat kalau masalah untuk daun itu hijau Pak ya, daun itu sudah hijau mengkilat gitu ya, sampai kayak seperti berminyak gitu. Itu 3 bulan menginjak 4 bulan berikutnya setelah pemakaian itu bunga mulai masuk sampai 5 bulan itu bisa dipanen. Proses untuk penuaannya itu lebih cepat, jadi bobot juga nambah kan itu. Buahnya bisa mutar kan ya, terus mengkilat, rata ya. Rata. Kualitas untuk buah ya, yang pertama itu yaitu hitam mengkilat ya, jadi kayak berminyak itu. Jadi kalau kita lihat itu penghasilan matahari bisa berkilau-kilau gitu ya. Terus kalau di pabrik itu persentasenya, kalau dulu nggak belum pakai NASA, kita cuma 17-12%, 12% sampai 17% untuk potongannya itu. Potongan apa itu? Fraksinya. Iya. Fraksi. Iya, jadi apa kurang baguslah buah atau dan sebagainya. Nah, dengan pakai ini kita hanya terkena potongan 3, paling tinggi 4%. Nah, untuk yang tahun 2007 ini sudah bisa mencapai rata-rata 17 kilo per tandan. Jadi ini dipukul rata dari mulai besar kecil itu bisa mencapai seperti itu. 17 kilo per tandan TPS ya Pak ya. Untuk yang pakai NASA itu per 8 per bulan. Bulan apa sampai bulan apa Pak? Bulan Januari sampai bulan Agustus. Selisih produksi 4,3 ton. Atau tepatnya Pak? Tepatnya 4.304 kilo. Membanding kami itu dengan kebun yang mengitari kebun kami. Pada bulan yang sama itu kita masih buah hampir normal, bagus sekali produksi kita. Sementara di sana masih ngetrek. Artinya pohon tidak bisa menghasilkan buah. Yang pakai produk NASA ini bisa bertahan buahnya sampai di luar musim gitu Pak ya? Iya, iya. Bisa kita lihat di sekeliling piringan itu kan hitam-hitam. Jadi itu bekas siraman NASA. Ya, jadi dia tambah kemalahan untuk apa itu namanya sama ulat api ya, yang menghabiskan daun, terus dengan sama ulat merah taba namanya, jadi dia menyerang buah. Nah ini saya rasakan memang dari tahun 2006 ke sini saya kayaknya nggak pernah nyemprot yang namanya pestisida insektisida. Untuk analisa untuk yang produksi yaitu selisih produksi 4.304 kilo dengan harga 1.400. Berapa itu Pak? Per kilo untuk penambahan pendapatan atau hasil itu 6.025.600 per hektar per 8 bulan. Pengalaman saya setelah pakai NASA ini hasilnya lebih baik dibanding sebelum pakai NASA. Baik, terima kasih Pak Toyo ya.